Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, one. Piye kabare dulur-dulurku bonek dan bonita? Papa Rumi harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Ya kita tahu ada kabar gembira bahwa Polri telah menurunkan izin untuk perhelatan pramusim dengan tajuk Piala Menpora tahun 2021. Nah, ini menjadi titik balik persepak bolakan di Indonesia. Jujur, selama satu tahun mungkin teman-teman so boring, tidak ada sepak bola. Dan Papa Romeo mungkin sama Pendi yang nyuting ini mungkin ngikutin Diana dan Vicky Naki ya, karena itu lebih menarik daripada sinetron. Tapi alhamdulillah Maret, April kita akan melihat persepak bolaan kembali di Indonesia. Dan pada episode sebelumnya lantas siapa pemain-pemain Persibangnya yang akan mengikuti pramusim dan syukur-syukur nanti di Liga 1. Nah, ini menarik karena kita tahu bahwa hampir 4 pemain asing, kita sebut 4 pemain asing, itu sudah keluar seperti David da Silva, Makan Konate, kemudian Mahmud Eid dan Aaron Williams, karena memang ketidakjelasan. Itu diikuti juga dengan pemain lokal, mungkin kiper Angga Saputro. Nah, I don't know, adakah lagi pemain-pemain yang memang sebagian besar tidak menyatakan keluar tapi harusnya kontraknya sudah tidak lagi ada. Bahkan Coach Aji sempat menyampaikan bahwa tahan dulu karena kondisi seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana dengan Irfan Jaya, Octavianus Fernando, Alwi Slamet, M. Hidayat, kemudian Randy Irman, kita tidak tahu. Nah, praktis ada, kita pakai nama pemain yang memang kontraknya masih ada di Persibaya. Oke, Papa Romeo masih nggak seberapa hafal, tapi Papa Romeo mengutip dari yaitu Instagram dari Bola Persibaya. Dan di sana disampaikan bahwa yang memang masih memiliki eksistensi kontrak bahkan hingga 2023, yang pertama adalah Rizky Ridho, yang kedua adalah Koko Ari Araya, yang ketiga adalah Hernando Ari, yang keempat adalah M. Muhammad Supriyadi, kemudian Kemaludin, Zulfikar Ahmad, dan Rahmat Irianto, yang paling terdekat yaitu sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, artinya kurang lebih untuk sebuah klub kita butuh kurang lebih sekitar 20-an ke atas lah pemain ya, baik itu yang ada di dalam inti atau cadangan, bahkan ada di level backup ya. Nah, ada rumor yang menyampaikan bahwa salah satu playmaker yang di dekat yang sempat membobol gawang Persibaya yaitu Gaspar Ignacio Vega atau yang kita sebut Gaspar Vega biasanya. Ini adalah central midfielder atau benar-benar deep lying playmaker dari Persik Kediri. Dan mungkin satu hal yang bisa kita ingat adalah bagaimana Gaspar Vega membobol gawang Persebaya melalui titik putih penalti ketika pembukaan Liga 1 tahun 2020. Dan Papa Nomi melihat statistik dari Gaspar Vega melalui akun Instagram Stats Rawon, yaitu Gaspar Vega mencatatkan 270 menit dan membukukan 1 gol. Nah, kita tidak tahu bagaimana tolak ukur dari Gaspar Vega ini karena memang praktis di tahun 2020 Liga 1 hanya berjalan 2, ada yang 3 pertandingan. Nah, ini beberapa akun Instagram dari dulur-dulur ada mengaitkan Gaspar Vega dengan Persibaya Surabaya. Nah,
entah apakah Adul dulu bisa lihat bagaimana head to headnya kalau dibandingkan dengan mega bintang kita musim lalu makan Konate. Ya, saya pikir makan Konate jauh lebih di atas Gaspar Vega. Tapi kita akan coba tunggu bagaimana update-nya, apakah memang Gaspar Vega ini bakal menjadi pemain Persibaya atau tidak. Kemudian pemain berikutnya yang dikaitkan dengan Persibaya Surabaya yaitu penjaga gawang Satria Tama. Ini luar biasa. Sekali lagi Papa Romeo mendapatkan statistik dari Satria Tama melalui akun Instagram Satrawon. Dan di 2016 sampai 2017 Satria Tama mencatatkan 9 match di Gresik United dan kebobolan 18 gol. Artinya di sini catatannya tidak ada clean sheet di sana. Dan di periode 2018 hingga 2020 Satria Tama mencatatkan 30 match, kemudian kebobolan 34 gol dan membuat 10 clean sheet. Artinya ada progres di sana. Dan mungkin di beberapa konten tahun lalu Papa Romeo ketika membahas siapa nih transfer atau pengganti dari Miswar Saputra yang hengkang pada saat itu, Papa Romeo memasukkan nama Satria Tama adalah pemain yang cocok untuk bergabung dengan Persibaya Surabaya. Selain pengalamannya di tim nasional, kemudian Satria Tama juga memiliki usia sangat produktif untuk sebagai penjaga gawang dan masih muda dengan pengalaman yang segudang menurut Papa Romeo. Ya, artinya ketika dia sudah dipanggil oleh timnas di berbagai level, artinya dia akan punya pengalaman di sana. Jadi bagaimana pendapat dulur-dulur, apakah setuju apabila Satria Tama menjadi penjaga gawang dari Persibaya? Karena kita tahu Angga Saputra keluar, namun Persibaya memang masih memiliki 3 penjaga gawang. Ada Rifki Makodongpit, kemudian ada Hernando Ari, kemudian ada Cak D. Nah, namun Hernando dan Rifki kita tahu bahwa langganan untuk timnas, dan teruntuk Rifki di timnas senior. Rifki dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan beberapa waktu lalu, ya. Jadi apakah Satria Tama dipersiapkan untuk itu? Patut kita tunggu. Dan silahkan dulu-dulu tulis di kolom komentar setuju atau tidak. Dan pemain terakhir yang beberapa minggu ini dikaitkan oleh Persibaya adalah Septian Bagaskara. Oke, ini sangat menarik, Septian Bagaskara. Dia pemain muda milik Persi Kediri, eksplosif, ya, pergerakan eksplosif. Dan kalau kita lihat, bukan tipikal striker murni. Jadi benar-benar striker yang eksplosif, oportunis. Usianya masih muda, dan Papa Romeo dapat bocoran di Liga 2 tahun 2019, ya, Septian Bagaskara adalah salah satu pencetak gol terbanyak, tapi bukan top scorer pada saat itu. Torehannya adalah mampu mengoleksi 9 gol di 14 pertandingan yang dijalani oleh Persib Kediri. Dan ini saya pikir sangat potensial, dan Septian Bagaskara juga menjadi salah satu striker U23, tim nasional U23. Jadi ini satu prospek yang sangat luar biasa. Papa Romeo juga mendapatkan gambar dari bola Persibaya. Dan bagaimana menurut dulur-dulur, apakah setuju? Oke, perlu dicatat bahwa this pandemic itu memangkas biaya, ya. Ada pendapatan yang terpangkas dari pandemi ini. Kita tahu bahwa pendapatan terbesar klub ada dari supporter. Oke. Kemudian merchandise itu Persibaya bisa hidup, tapi pendapatan terbesar ada pada supporter. Dan kita tahu di musim 2021 ini
kita doakan bersama, mudah-mudahan izin untuk Liga 1 bisa keluar, akan ada pendapatan yang terpangkas. Oke, Persebaya praktis hanya memaksimalkan pendapatan dari media sosial, kemudian merchandise, kemudian kalau nggak salah ada saat ini ada Persebaya Junior Camp, ini adalah salah satu pendapatan dari Persebaya. Mudah-mudahan banyak yang ikut, antusias, jadi itu akan mensupport keuangan dari Persebaya. Dan mungkin nanti akan ada supporter, sponsor, namun sponsor sendiri kita tahu biasanya brand-brand besar itu memang akan deal dengan salah satu klub karena adanya animu supporter yang datang. Kita tahu ada kapal api, ada tolak angin untuk Persebaya kan, extra josh di musim kemarin, kemudian ada Universitas Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan juga kita tahu Pak Presiden juga koneksinya untuk sponsor juga sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Persebaya bisa at least sustain secara keuangan. Itu yang sangat diperlukan. Pak Baromi tidak meminta Persebaya untuk jor-joran membeli pemain-pemain dengan harga yang sangat luar biasa di dalam pandemi ini. No. Karena yang terutama dari Papa Rumi adalah Persebaya bisa sustain. Syukur-syukur Persebaya bisa juara di musim 2021, tapi untuk bisa bertahan aja itu sudah satu prestasi yang luar biasa di dalam kondisi yang extraordinary seperti ini. So, dulur-dulur, di next episode kita akan coba untuk membongkar skema Persebaya dengan pemain yang ada dan pemain yang tidak memutuskan untuk keluar, ditambah dengan isu-isu pemain yang akan terlibat di sana. Skemanya seperti apa, kita akan bahas di episode yang berbeda. Dan mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segen-segen dulur. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang bayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di pelantikan YouTube. Ada kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one!